Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala kasih setia-Mu yang kami terima, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan. Terlebih Tuhan memberikan kami satu hari yang baru, tentu Tuhan hari yang penuh dengan pengharapan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama-sama kami, maka kami akan mampu melakukan segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Hezekiel pasal 34 ayat 12. Hezekiel pasal 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Songon pengadului ni parmahan di punguanna di ari uju di tomatongan di biru-biruna akan nama pari ibana suang soniahu mengadului biru-biru usogu jalapaluau kuna sida sian selugut inganan perserahan nasidei uju di ari obun dohot hakulumun maripotipot. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, entah mengapa kita umat Kristen seringkali dibandingkan dengan domba. Dan kita tahu bahwa domba adalah salah satu binatang yang bisa kita katakan binatang bodoh, di mana domba hanya memakan rumput yang ada di depan matanya, di mana domba hanya memakan rumput yang ada di depannya. Dia tidak akan mau lagi mencari rumput yang segar atau rumput padang rumput yang baru supaya dia tetap kenyang. Itu tidak akan dia lakukan. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita bandingkan bagaimana mungkin selalu umat Kristen selalu dibanding-bandingkan dengan domba, ada juga dari nats ini yang kita lihat mengapa Hezekiel membandingkan domba itu kepada bangsa Israel. Karena pada saat penulisan kitab ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bangsa Israel ditawan di Babel, sehingga Hezekiel mengibaratkan bahwa domba atau bangsa Israel pada saat itu adalah digembalai oleh gembala yang salah. Artinya tadi di awal nats khotbah ini sudah saya katakan bahwa umumnya domba itu adalah binatang yang bodoh, dan karena binatang yang bodoh sangat perlu seorang gembala yang sedikit lebih serius, atau sangat perlu gembala yang betul-betul mampu untuk membimbing, menggembalakan domba ini. Atau seorang gembala harus benar-benar dipilih dengan hati-hati untuk memimpin kawanan domba yang bodoh ini. Padahal di kenyataan pada saat waktu itu Israel ada di tangan gembala yang salah. Artinya mereka dibiarkan tercerai-berai, dombanya dibiarkan sengsara di dalam pembuangan Babel. Pada saat itulah Hezekiel menuliskan, atau pada saat itulah Hezekiel mengatakan kepada bangsa Israel
pengharapan bangsa Israel tidak hilang, tidak sirna. Tetapi ada lagi pengharapan yang sangat betul-betul akan memperhatikan hidup mereka, akan betul-betul menyelamatkan mereka, yang akan betul-betul membebaskan mereka, bahkan memimpin mereka, bahkan menjadikan mereka menjadi domba yang sehat, domba yang kawanan domba yang diberikan padang rumput atau air yang bersih, sehingga hidupnya akan berjalan dengan baik, sehingga dia dombanya akan dijaga dengan baik, dan seluruh binatang-binatang jahat, binatang-binatang pemangsa akan diusir dari kawanan domba itu, sehingga domba itu akan selamat-selamat dan hidup dengan tenteram. Itulah janji yang kita lihat dari nats ini, di mana Hezekiel mengatakan kepada kembali kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah pengharapan. Allah adalah gembala yang diinginkan karena oleh bangsa Israel. Allah adalah gembala yang baik. Allah akan mengumpulkan kembali domba-dombanya dan membawa pulang dan menempatkan mereka di padang rumput hijau yang baik, dan akan menjaga mereka dari pada binatang-binatang pemangsa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika bangsa Israel itu dijajah, ketika bangsa Israel itu ditawan, mereka dibiarkan begitu saja. Tidak ada pembimbingan rohani, tidak ada penguatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka, apalagi upaya untuk menyelamatkan mereka dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka malah dibiarkan tercerai-berai, mereka malah dibiarkan sengsara, mereka malah dibiarkan menderita. Lalu Hezekiel mengatakan, Allah tidak seperti itu. Tuhan akan menjadi gembala yang sangat baik, menjadi gembala yang sejati, gembala yang penuh perhatian, yang penuh dengan kasih sayang. Dia akan membebaskan mereka dari pembuangan tersebut dan akan mempersatukan mereka. Mempersatukan mereka, Allah akan mencari yang hilang, yaitu dan membawanya kembali ke kawanan domba, sehingga mereka bisa berkumpul kembali dan bersama-sama bersuka cita karena mereka diberi kebahagiaan, yaitu lewat padang rumput dan mata air yang bersih. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat nats ini kita diingatkan bahwa begitulah hidup orang Kristen. Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita tercerai-berai. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus tertindas. Tuhan tidak akan membiarkan kita hilang dari kawanan Kristen, dari kawanan domba, tetapi Tuhan akan kembali menyelamatkan kita. Walaupun dunia ini tidak memandang, tidak menerima, bahkan sering menjelimi, bahkan sering menganggap kita tidak ada, tetapi lewat nats ini kita diingatkan pada suatu saat, dan nats ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita, seperti tertulis di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala, gembalaku, takkan kekurangan aku. Nats itu mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita ini, jika kita memberikan, membiarkan hidup kita dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Kita akan dibebaskan dari pemangsa-pemangsa binatang yang jahat, kita akan dibebaskan dari kelaparan, dan kita akan dibebaskan dari ragam macam kesakitan, dan Tuhan akan menyelamatkan kita, mengangkat derajat kita, mempersatukan kita, dan memberikan sukacita luar biasa yang benar, yang besar. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmah kebijaksanaan, sehingga di dalam menapaki jalan demi jalan hidup kita, maka kita akan selamat-selamat, kita akan berhikmah, kita akan semakin mengenal mana jalan yang akan kita tempuh, mana jalan yang harusnya tidak kita sentuh, mana pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan, mana pekerjaan yang tidak pantas untuk kita lakukan. Kita akan semakin mengenal yang baik, kita akan semakin mengenal mana yang menjadi berkat, mana yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, nas ini mengingatkan kita
janganlah lari dari jalan yang sudah ditentukan oleh gembala yang baik. Turutilah gembala, sehingga kalau kita turut kepada gembala kita seperti domba yang mau dituntun oleh gembalanya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti itu juga kita, Bapak Ibu Saudara Saudari, ketika kita mau dituntun, maka kita akan mendapatkan apa yang perlu bagi hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami menjadi domba-domba yang mau dipimpin oleh gembala, yang mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami akan berjalan di jalan kebenaran, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Surabaya ini, Resok Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Ya Tuhan Allah kami, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya kemanapun kami melangkah, kemanapun kami bekerja, Tuhan akan menyertai seluruh jemaat-Mu di Resok Surabaya ini. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berikan penghiburan bagi yang berduka, dan Tuhan berikan kebijaksanaan, kepintaran bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah. Tuhan juga memberikan kekuatan sukacita bagi jemaat-Mu yang bekerja. Ya Bapa, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.